Hai semuanya, jadi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan juga loncengnya ya. Oh iya, di like juga. Terima kasih. Okay, saatnya Fania menuju jomblo. Setelah kematianku, ya aku gak ngerti. By the way, itu ada si ini. Siapa itu? Ada yang lompat-lompat sih itu. Itu siapa? Yur. Cewek itu, Yur. Wah. Hey. Hey. Kamu lagi? Kamu kok kembali lagi? Kita pernah lihat dia gak sih? Tengah pernah? Atau bukan dia? Si Gemat. Pasti pernah. Apa-apa ya, siapa? Gimana siapa? Dia ketemu si Gemat kemarin kan, katanya mau cari informasi. Ini dari bad side nih. Really? Nama lu siapa? Ini gue lagi benar-benar pusing banget sekarang. Ini siapa, Yur? Informasi yang kita minta? Itu semuanya udah gue kasih, kenapa? Yura. Wow. Namanya lu Yura kan? Yuga. Iya. Iya, iya. Oke. Ini siapa kemarin namanya? Gue jarang banget liat lu. Lu dari mana? Gue Matam. Gue dari tim Jomblo. Okay. Lu siapa? Nah, gue kan kemarin di Jomblo kan. Terus iya, gue mengkhianati Pepe dan juga Gema. Gue membunuh raja kalian. What? Tapi apa kalian? Tapi dia sudah minta maaf. Tapi apakah kalian tahu? Udah tahu belum kalau Ayon apa? Dibunuh sama dewa. Ayon dibunuh sama dewa. Dan gue juga dibunuh. Dan gue juga. Oh, juga dibunuh. Iya. Gimana? Terus gimana? Kok lu dibunuh sih? Kan lo sebagai anak sana. Jadi iya. Kan waktu sejak Pepe, Gema dan kalian minta informasi, gue udah ngasih tahu tempatnya dewa. Jadi kita nyamperin dewa itu dan Ayon lupa pakai invisible-nya lagi. Oh my god, Ayon. Astaga. Jadi terus? Senjata legendarisnya Ayon diambil sama dewa itu. Jadi ketahuan sama dewa? Ketahuan. Dan gue dituduh. Ya bukan dituduh sih, emang gue yang ngebawa. Jadi informasi yang dicari sama jomblo udah didapatkan, Yura. Jadi jangan curiga lagi sama gue. Kalau dia sudah kayak gitu, sudah terpojok kayak gini, mau diapain? Sudah ya sih. Yaudah yuk kan? Ikut yaudah yuk. Kita ke jomblo. Gue gak mau. Gak please, ada, please, ada, please. Ada, maafin gue kali ini, Gak ada, gak ada. Lu bakal please, gue gak mau ngelawan, ya. Gue gak mau nyakitin lu. Gak ada, yo. Mau liat dia jatuh cap-cap itu siap. Itu siapa tuh, belakang? Sini lu ya, mati lu ya, Jom, mati. Slay aja, Yon. Kalau gak kuat, Yon. Kuat lu, Jom, please. Gak ada. Lu tahu-tahunya ada apa? Gua bunuh sekarang, Yon, ya. Cap, jangan. Cap, kenapa? Ada apa? Yon! Ayon! Cepan! Lu gak apa-apa, Yon? Gak apa-apa, hampir. Iya. Aduh. Cap, kenapa, Cap? Ini... Kamu ngapain di sini? Sini, Yon. Cap, ngapain? Jadi itu gara-gara baru, Cap. Kamu kemarin kehilangan nyawa gara-gara dia, kan? Aku lagi ngasih pelajaran ke dia. Sini lu, Yon. Ya, gak gitu. Udah, Cap. Bukan gara-gara dia. Sabar, Cap. Gak kayak gitu caranya. Mending gitu, Gem. Gak pernah ada datang ke sini lu. Ini namanya adat jomblo, Matam. Enggak. Ini semua gara-gara... Enggak, emang karena dewa itu aja yang jahat, Cap. Udah, sabar. Lu juga cuma gara-gara gini doang, lu bisa bunuh dia, lu. Kita harus bersatu. Dewanya yang jahat, sabar, Cap. Dong. Dewanya yang jahat. Dia orang gak pernah kesini, lu kemana aja lu, ah? Berani nyentuh lagi. Satu lagi lu. Ya sabar dong, lu gak bisa kayak gitu buat orang juga, Gem. Sos-sosan nasihatin gue, lu siapa? Hah? Cap, sabar, Cap. Udah, Cap. Lu lupa sama gue, Cap. Cap, udah. Udah. Gue gak pernah liat lu lagi. Cap, aku gak suka Cap marah-marah gitu, Cap. Lu sedih sama siapa? Jangan gitu, kita harus bersatu, Cap. Sabar ya. Cap. Iya. Gini loh, Van. Ngapain kamu? Kamu kan kehilangan nyawa gara-gara si Ayon kebodohan Ayon ini, kan? Bukan gara-gara dia, Cap. Emang dewanya aja yang jahat. Kita harus bersatu ngelawan dewa itu, Cap.
aku. Tapi aku nggak rela kalau kamu sampai kehilangan satu nyawa, Van. Ya bukan gitu caranya, berantem gitu, Cap. Aku nggak suka kayak begitu. Bukan, ini diselesaikan secara jomblo, Van. Emang ada. Oh, perang-perangan ada, gitu, Van. Perang-perangan ini ada gitu. Ada jomblo, Van. Iya, ini ada jomblo. Kalau emang nggak suka sama sesuatu, ya kita selesaikan secara laki-laki, Van. Seperti itu. Ya ntar nyawanya hilang gimana? Ya, mikirin juga gak dong. Gak boleh gitu. Udah berapa kali, Van, gue ngehianatin jomblo. Dia udah sampai nyolong senjata legendaris, dia bawa kabur. Terus ketika senjata legendarisnya direbut sama si dewa-dewa itu, dia baru kesini. Tuh kan dia takut. Ya. Kasian, Cap, dia takut. Jangan tahu. Gitu, Cap. Udah lu diem. Lah, lu diem. Kok lu nyolot sih? Udah, mending kita bersatu ngelawan. Cap, sabar, Cap. Udah gem. Kasian, Cap. Lo mau mengabdi sama Raja Ayone, silakan. Enggak, Caps, gini loh. Maksudnya kayak lu juga punya hati kali. Sabar. Oke. Lu bisa diam. Cap, udah jangan pakai emosi. Udah ya. Bucin lu bilang. Lu lihat deh kelakuan lu, Caps. Tolonglah. Netral aja gitu loh. Oke, gini, Tom. Lu lepas semua baju jomblo gua yang dari gua. Lepas, lu pergi dari sini. What? Kok lu gitu sih, Caps? Cap, udah, Cap. Gua jangan pakai emosi. Jomblo di sini, oke? Okay? Yeah. Lepas semua. Lu lepas. Enggak gitu. Kok lu jadi emosi ke semuanya sih? Lu dari mana aja, Tom? Lu dari mana aja, Tom? Hah? Lu sekarang. Ya gua terakhir itu lu. Terakhir kan lu bilang mau nyampein si Pepe. Lu sedih sama gua. Kan lu enggak apa-apa, Yon. Enggak apa-apa. Lu lihat enggak dia dari mana aja, ha? Dia baru datang ketika semua udah berantakan kayak gini, Pe. Si pengecut ini, Pe. Dunia udah buat kalian tahu enggak? Kalian tahu enggak? Anggota Cap untuk ngelawan dewa itu. Iya, kita harus bersatu, Cap. Jangan ada pertengkaran gini. Udah. Pe. Hah? Anggota kayak gitu. Jangan gitu, Cap. Hah? Jadi gitu sih, Cap. Tom, sabar ya. Dari mana aja, Tom? Lu tuh dari mana ya, Tom? Hah? Lu baru datang setelah semua kehancuran dunia ini. Lu tahu? Aduh. Gua kemarin habis ngidupin apa? Abis ketemu Pak Gem, Pak Gem hidup lagi ya, Pe? Iya, hidup lagi. Tapi hidup lagi. Oh, hidup lagi. Kita sekarang udah pusing semua, gimana udah enggak ada harapan di dunia ini. Pak Gem hidup lagi. Pak Gem ke mana? Long story. Pokoknya udah biarin deh untuk masalah Pak Gem. Kita masih bisa cari. Ya, semua bisa diomongin baik-baik kan, Caps? Enggak bisa kayak gini juga. Enggak. Lu enggak usah ikut-ikutan, Tem. Lu tuh dari mana aja? Hah? Lu mau ngebelain ya, saya ini? Gua gak ngebela, gua cuma minta lu baik-baik aja. Minta lu diem, oke? Okay? Gua minta lu diem, ngerti? Ya tapi kalau lu berantem lagi sama dia sih lu gila. Ya lu gila aku mana aja, Tem? Hah? Lu gak ada urusan disini? Ada masalah yang lebih serius, Gem. Ada masalah yang lebih serius, Gem. Sejahat-jahatnya dia juga dia punya hati, Gem. Gua tuh udah. Gem, udah, Gem. Gua abis mati, Gemak. Gua masih pusing. Ya udah, ini gak ada yang ngobrol nih. Gue tuh udah nanggung beban tuh berat banget ya. Udah sama beban memimpin jomblo, beban permasalahan AGM, terus sekarang yang dewa-dewa kita harus kalahin. Iya. Lu tahu enggak kalian semua? Kemungkinan hidup kita tuh kecil. Cap, sabar, Cap. Iya, dan kita kemarin aja kita emang lagi chaos banget. Iya, kita emang lagi chaos banget. Udah, Cap, sabar ya. Iya, makasih tanya. Ya, aku udah tenang. Oke, okay. Jadi kemarin gue abis tempat yang dikasih tau PP yang kayak paradise atau surga itu, akhirnya ketemu sama Pak Gem, tapi Pak Gem kayak marah besar. Kemarin dibantai abis-abisan dan Pak Gem gak mau bareng-bareng kita lagi, dan Pak Gem itu satu-satunya harapan ya, Pe, untuk kita bisa melawan. Soalnya dari yang tempat aku temukan itu ada namanya tulisannya harapan, tapi ya kalau misalnya pagi udah berubah kayak gitu ya udah nggak ada harapan. Itu nggak ada harapan. Jadi, kok gitu sih? Ya lu tau. Makanya kan nggak tahu apa-apa, diem. Lu ya tapi kalau lu, ya maksud gue lu jangan kayak segila, itu udah parah banget, Caps. Lu sampai bener-bener hampir. Gua nggak ngebela, Caps. Udah. Ayon juga udah maafkan, Cap. Udah, Cap, maafin Ayon juga. Iya, maafin lah, punya hati gak sih? Udah, minta maaf. Gak bawa emosi mulu deh. Memang gini. Ngerti, Cap. Dari adat kan udah selesai, udah kelihatan kan. Ya udah.
Dan untuk emang lah si Ayun ini emang berdebal lah dari dulu kan. Dia udah kayak berkhianat berkali-kali sama jomblo. Dan akhirnya dia pergi. Cuma kan ada masalah yang lebih serius. Iya, benar itu kata Pepe. Mungkin Cap bisa memaafkan ke Ayun gitu. Dan gue nurutin apa mau lo, Caps. Maafin. Lah, lu diem dong. Lu jadi enggak ngehargain itu semua. Ya sekarang kan Ayun udah minta maaf, Cap. Gue enggak pernah ngehargai. Gue enggak pernah ngelihat lu sekarang sebagai tangan kanan gue, tau gak sih, Tom? Lu tuh udah pergi, gue gak tau lu kemana. Gue gak tau lu pergi kemana. Cap, udah sabar. Gue udah nyampein lo apa yang lo pesenin. Biar si udah. Ayun, Tom, ini satu masalah selesain dulu. Udah Ayun sama Gemat ini, biar selesai. Ayun tadi udah minta maaf. Gem, maafin gue, Gem. Sumpah, Gem. Gue sebenarnya gak sengaja, Gem. Gue lupa, gue juga gak tahu itu 3 menit, Gem. Maafin gue, Gem. Ini kita ada masalah yang serius. Please, jangan dibesar-besarin masalah ini. Iya, dewanya. Tapi aja. Gue sorry banget, Gem. Sorry banget. Gue gak mau ada masalah lagi sama lu, Gem. Oke. Udah, yeah, maafin, okay. Cap. Iya, Fania. Iya, aku maafin Ayun. Udah, Yon, nyari siapa, Yon? Ayun mau gimana jadinya? Mau nyari Alestial sih. Terakhir okay. Sih dia sama Gizan. Sama Gizan. Oh. Akhirnya sama Gizan katanya. Mungkin ke tempat rudal atau kemana gak. Ayun, sorry kalau gue tadi emosi sampai kita gak harus berantem. Gak apa-apa, Gem. Itu emang wajar sih, lu ngebela sang putri. Dan, okay. Sorry nih gue ngomong jujur aja, Tom ya. Iya? Yeah? Lu udah gue lepas sebagai tangan kanan gue, lu. Pepe sebagai tangan kanan gue dan Van. Iya? Yeah. Gue mau kamu jadi ratu untuk jomblo. Gue... Kok gitu sih? Guys, aku duluan ya, guys ya. Oke, Yon, salam buat Elesia. Iya, Pei. Jadi ratu. Demi iya. Aku yakin kamu orang baik, Van. Kamu cocok sebagai ratu jomblo, Van. Terus anggota kamu yang matem ini gimana, Cap? Cewa gua sama lo, Caps. Sih gue juga lebih kecewa. Udah gak usah di sini lu, pergi sana. Gue udah banyak bantu lu dan lu gak ngehargain itu satupun. Ya lu pergi. Gue gak butuh lu. Gila sih. Gue gak butuh lu, Tom. Lu pergi sekarang. Jangan Cap. Gue udah bantu. Iya, aku mau jadi ratu, tapi aku mau udah tetap di sini. Oke. Kamu kalau misalnya kamu emang mau matem tetap di sini, tapi aku gak mau tanggung jawab tentang si matemnya. Aku anggap Matem bukan anggota aku lagi. Gitu, Van. Kamu hati-hati juga sama Matem ini. Aku ngerasa ada feel buruk aja tentang dia. Entah kenapa. Kalau jadi gak percaya gitu, lo bilang udah percaya banget sama gue sama Pepe, Caps. Kenapa lo tiba-tiba muncul kayak gitu? Lo kenapa? Enggak. Udah. Gue udah pusing sama permasalahan ini. Tapi, Van, kamu bener kan? Pengen jadi ratu next-nya. Jadi ratu jomblo. Jadi aku bantu ngurusin kerajaannya juga semuanya. Iya. Sekarang kan Fania juga aku tempat tinggalmu udah nggak ada lagi, Van. Aku ngerasa Van ya. Gak tau kenapa aku ngerasa hidupku nggak bakal lama lagi. Jadi aku harus ada ganti untuk kepemimpinan. Aku nggak tau kenapa ya. Aku punya feeling aja. Karena permasalahan ini udah tambah besar, harus ada pengganti. Dan aku ngerasa kamu cocok, Van. Jangan ngomong gitu. Kalau misalnya aku jadi ratu, kan aku butuh raja juga, Cap. Jangan ninggalin aku secepat itu. Kalau kamu butuh raja, jangan ngomong lagi, gitu. Jadi gini. Jangan ngomong gitu. Bakal diangkat jadi ratu kan? Iya, Pe. Mungkin besok pengangkatan Fania menjadi ratu dan akan disaksikan mungkin oleh Bucin, Serendia dan Ruda. Iya. Yeah. Aku nggak tahu kenapa, kan aku punya feeling berbeda aja tentang diriku. Nggak mau. Kalau aku diangkat jadi ratu, bareng-bareng aku terus ya. Iya, Van. Aku akan bareng-bareng kamu terus. Yaudah, V. Persiapin acara untuk besok ya, V. Untuk sekarang, aku minta kamu sekarang udah nggak perlu keluar-keluar lagi. Kamu tinggal di sini aja. Kamu jadi tanggung jawab aku. Dan kamu bantu aku untuk memimpin jomblo ini. Dan kita atur strategi untuk menghadepin si dewa-dewa itu. Baik, Cap. Ya udah, Pei. Tom, Yur. Temenin aku juga ya. Iya, Van. Oh,
Iya Tuan Ratu. Eh. Belum jadi ratu. Oh, belum Cap, maaf. Ya udah, Cap. Ya udah. Aku akan persiapan ini. Aku mau ke kamar dulu, aku pusing banget. Kamu aku mau cari Ayon dulu, pedang aku ada di Ayon. Iya, pedang aku ada di Ayon. Bentar ya, aku cari Ayon dulu. Bye. Cap, sini ditinggal, Cap. Indra. Ajak, Cap. Ayo Van. Ikut aku ya. Indra. Terus aku, Cap. Bantu Pepe untuk acara besok. Siapa kamu? Oke. Ayo Van, aku ikut. Enggak, ya. Kamu jadi ikut. Oke, Van. Sini, Van. Gak tau diri. Jangan sampai biar enak. Ben ngomong sama kamu, Bang.